Festival Sedekah Bumi Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, digelar di tepi Sungai Batang Merangin, Desa Pulau Rengas sebagai bentuk syukur terhadap Sang Pencipta. Festival Sedekah Bumi ini pun menjadi tontonan gratis bagi warga. Sedekah Bumi Bidu Amo ini merupakan lambang wujud syukur dari masyarakat Desa Pulau Rengas yang dahulu pernah dilanda musim kemarau yang membawa wabah penyakit. Pada saat itu diadakan sedekah bumi berdua agar bisa melewati kondisi tersebut. Usai doa bersama dan sedekah bumi dilakukan, hujan pun mulai turun dan hasil panen mulai meningkat, sehingga warga masyarakat Desa Pulau Rengas membuat biduk amo ini sebagai kegiatan yang rutin. Kasal penamahannya adalah biduk ramo, artinya biduk cantik. Amo ini dari kata ramo-ramo yang berarti cantik, karena pengucapan daerah asli Pulau Rengas yang cenderung menyingkat kata-kata, hingga kini dikenal dengan sebutan biduk amo. Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hasnidar Haris, yang hadir dalam acara tersebut, mengajak seluruh warga terutama kaum milenial agar ikut mempelajari dan menjaga budaya yang ada. Ini acara Sedekah Bumi, dan ini adalah budaya tradisi yang ada di Kabupaten Merangin, khususnya di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat. Ini adalah sebagai upaya untuk terus melestarikan budaya tradisi yang ada di daerah kita, dan itu memang kewajiban kita bersama, pemerintah bersama masyarakat, agar generasi penerus kita tidak lupa dengan budaya negeri sendiri. Nah, tentu saja anak-anak muda akan mungkin bisa berada di mana-mana, tapi tetap ingat dengan budaya sendiri, karena itu adalah identitas kita sebagai warga Kabupaten Merangin, karena negeri kita adalah negeri yang dan... Dalam rangkaian acara, ada juga kegiatan makan bubur ayak khas tradisional Merangin. Acara dilanjutkan dengan menikmati santap siang hidangan khas dusun, dan kemudian menaiki sebuah biduk yang sudah dihias, dan menyusuri pinggir Sungai Batang Merangin. Masyarakat sangat antusias mengikuti acara sedari pagi hingga usai. Terlihat warga memadati bantaran Sungai Batang Merangin, dan juga tumpah ruah di sepanjang jembatan menyaksikan rangkaian acara sedekah bumi tersebut.